semua. Ini aku lagi makan guys, selamat makan. Kalian udah pada makan belum? Gak lama juga ya aku masih harum. Lagi makan ayam geprek. Belum mandi, iya belum mandi. Dia habis bikin TikTok. Sampai rumah bikin TikTok, belum beres-beres. Terus makan dulu. Udah tuh. Enak pikir. Bosan sambil makan ngapain ya? Jadi suruh mandi. Dengar-dengar banyak yang kangen. Dengar-dengar doang sih, gak tahu ya faktanya bener atau enggak. Dengar-dengar kayak biasanya kapan ya showroom? Showroom dong di kangen nih, kita kangen gitu. Emang iya ya? Emang gak ada yang kangenin aku? Halo. Tambahin cabai gak ya? Oh, mana tentil? Aku punya cabai ini. Rambut mau dibiarin aku potong lagi. Biarin aja. Tambahin sambal lah. Kalau udah pedes, pengen aja. Aku sih suka sambal. Tambahin sambalnya banyak kali. Beda ya. I love sambal. Jadi aku nanam pohon cabai di rumah. Terus
kalau mau makan sambal tinggal petik deh segar fresh cabenya. Padahal ini ayam gepreknya udah ada cabenya, tapi aku tambahin lagi cabai. It's not banana, it's chili. Nggak di endorse, jadi kasih ya. Nggak makan kalau hidung belum keringetan. That's true. Setiap makan pedes tuh selalu kepedesan. Tapi justru di situ kenikmatan hakikinya, ya nggak sih guys? Pou. Dulu aku main Pou guys, waktu HP aku masih apa ya? Dulu banget SMP. Terus sekarang kok anak-anak pada main lagi sih Pou? Kan dia jadul banget. Mobile Legends aku main dari season 5. Sekarang udah season berapa itu Mobile Legends?
Udah gak pernah main lagi aku. Banyak sentil. Cooking Mama. I love Cooking Mama. Tapi NDS ku udah gak tau kemana. Gak gerak aku makan pizza sambut 3 rai. Enggak. Di sini dingin. Diperpanjang atau tidak? What's that? Pengen makan manis-manis. Potong kayak saya biok. Pendek banget dong. Saya biok. Keren banget ya guys. Aku tuh kalau makan gak bisa sambil minum. Makan ya makan, minum ya minum. Kalau biasa makan baru minum.
Bukan flu. Tahu lah ya. Kalau makan pedes pasti meler. Tangan buat tolong. Buat tolong aku deh, bilang. Suka movie psikopat gak, Gre? Suka. Kan aku psycho. Aku suka film-film thriller gitu. Aku kemarin nonton Squid Game, cuman sehari doang. Jadi sehari apa dua hari setelah Squid Game keluar, itu kan nomor satu ya, number one di Netflix. Jadi aku langsung nonton, penasaran nih, baru episode satu, terus kayak kok seru nih ya. Ya udah akhirnya aku nggak pernah ya nonton series kayak dalam sehari langsung. Tapi itu tuh kayak soalnya tuh aduh penasaran abis ini apa ya, jadi nonton lagi kayak gitu aja terus. Bahkan aku sempat kegiatan dulu, abis kegiatan aku langsung nonton lagi. Terus waktu itu belum terlalu viral banget di TikTok, jadi atau mungkin waktu itu aku lagi jarang buka TikTok juga kali ya, jadi aku nggak tahu apa-apa soal Squid Game ini. Aku cuma tahu kayak oh ada film baru nih Squid Game gitu kan, kata orang-orang bagus filmnya. Udah aku nonton, aku tuh belum ngeliat spoilernya samsek. Jadi kayak ya udah seru aja gitu. Terus pas habis nonton aku kayak scroll IG, Twitter, itu pada ngomongin Squid Game semua kan. Terus apalagi di TikTok, itu benar-benar setiap FYP, maku cewek, maku ma. Semuanya isinya itu, terus kayak banyak teori-teori konspirasi gitu. Terus kayak, oh iya baru sadar gitu. Jadi aku nonton benar-benar gak ke spoiler samsek, soalnya aku langsung nonton semuanya. Bener gak sih, tapi kalian relate juga gak sih orang waktu Squid Game lagi viral-viralnya banget? Kayak benar-benar FYP semuanya Squid Game. Iya, aku kan juga nonton Alice in Borderland. Nah, itu katanya aku tuh mau nonton itu awalnya gara-gara ini tuh kayaknya seru deh, soalnya kayak Alice versi Korea, Arisu kan. Kayak Arisu in Borderland. Si Arisu. Iya, bentar lagi season 2 Arisu. Enggak sabar banget. Itu seru banget sih kalau Arisu ya. Tapi beda sih sama Squid Game. Hampir sama, tapi konsepnya mungkin sama tapi beda ya. Kalau Squid Game tuh awalnya episode 1 tuh kayak ini apaan sih gitu loh. Kayak ini apaan sih, lanjutin gak ya? Biasanya kan gitu kan, kalau aku nonton episode 1 aku udah gak mau lanjutin, atau ke distract atau gimana, aku udah gak bakal lanjutin lagi. Tapi ternyata aku tunggu, seru juga sih Squid Game. Pertengahan sampai akhirnya baru seru. Police University apa tuh? FYP aku isinya cyanida semua. Cyanida apa sih? As the Gods Will. Itu yang Jepang gak sih? Nonton Hometown Cha-Cha-Cha enggak? Enggak. Aku tuh jarang, sebenernya aku jarang suka kayak drakor yang menyi-menyi gitu sih. Gak tau sih, tergantung sih. Tergantung moodnya sih sebenarnya. Lagi mood nonton apa. Kadang-kadang aku tuh sukanya nonton film barat kan. Kalau Jepang paling anime, tapi beberapa doang, nggak semuanya ya.
seperti yang sudah aku bilang, aku tuh susah nemuin film atau series yang cocok sama aku yang bakal aku nonton sampai habis. Paling aku tuh biasanya nonton tuh kayak episode 1, 2 udah bosen kayak, atau enggak ke-distract atau enggak ketiduran, aku enggak bakal lanjutin lagi gitu. Berarti ya udah ya, film ini enggak cocok sama aku gitu. Yang seru, yang lagi nonton sekarang apa, Gre? Enggak ada sih. Udah selesai Squid Game, udah selesai nonton Squid Game juga enggak ada lagi yang lain. Aku lagi nungguin Arisu. Arisu. Bentar lagi keluar season 2. Ya aku mau nonton. Cyanida kayak film barat sih, apa sih itu? Sweet Home. Nah itu aku juga nonton. Kebetulan Song Kang, aku suka banget Song Kang semenjak Nevertheless. I love Song Kang, really. Tapi kayak dramanya kayak aku cuma nonton episode 1, 2, 3 doang. Aku gak bisa lanjutin lagi, gak tau kurang, I don't know why. Kayak no reason aja gitu, kayak gak bisa lanjutin aja mager. Gak tau entah mager atau kayak yaudah gak bisa, gak cocok sama aku gitu. Demon Slayer aku nonton, aku suka banget. Nanti itu nonton bioskop juga yang movie-nya, yang Train. Tapi yang di Train sebenarnya agak bosen sih ya, soalnya cuman mungkin latar belakangnya kayak tempatnya itu Train doang gitu. Jadi tetap seru dan tetap menitikkan air mata. Law School nggak nonton. Kalau drakor tuh susah nemuin yang cocok juga sama aku. Ciao Bella nonton tapi baru season 4, season 5 aku nonton. Aku suka yang seru, yang kayak menantang gitu loh. Tergantung sih moodnya, lagi pengen yang nonton yang ringan-ringan karena hidupnya udah berat, atau kayak tiba-tiba lagi pengen nonton yang seru nih biar lanjut terus gitu sih, atau tiba-tiba pengen nonton yang fun aja, yang bikin berbunga-bunga, yang bikin feel butterfly in my stomach, I don't know. Nonton Nevertheless, nonton dong, udah dari kapan tau. Aku selalu nungguin setiap Sabtu, terus kayak sekarang Sabtu udah yang ada, yang sedih. I love Song Kang, I love Song Kang, really. Kenapa aku baru tahu Song Kang sekarang? I love Song Kang as much as Chishani loves Sehun. Cyanida apa sih, film apa? Little Mom itu Indonesia kan? Aku mau nonton sih tapi belum pernah nonton. Aku tuh nontonnya ini Paradise Garden di, iya tau gak sih kalian? Yang main Jeffrey Nicole sama Vanessa. Ikatan Cinta. Haikyuu gak nonton. Stranger from Hell apa ya, pernah liat, kayak pernah denger. Sherlock Holmes nonton. Seru, kalau film detektif gitu aku suka. Yang ada pembunuhan-pembunuhannya pokoknya aku suka. Serem gak? Takut gak kalian sama aku? Money Heist, iya. Ciao Bella kan ini. Bella ciao, Bella ciao, Bella ciao, ciao, ciao. Train to Busan nonton lah. Extracurricular ya nonton sih. Your Lie in April itu sedih gak sih guys filmnya? Itu sedih kan ini. Flower of Evil, John Wick, John Wick kayak aku udah nonton. Little Man emang seru. Hospital Playlist nggak nonton.
Cyanide siapa yang main sih emang? Love Alarm itu song kang, tapi aku nggak tahu, nggak bisa nonton, nggak nonton sih. Emang kenapa Cyanide sih? Emang Cyanide kenapa guys? Little Mom emang bagus. Udah episode berapa sih Little Mom? Itu ini kan yang main Natasha Wilona gak sih? Sama Aliando ya? Sama sih. Aku nonton ini tahu. Apa namanya? Live with my ketos gak sih? Live with my ketos. Twisted. Twisted film apa ya? Twisted. Oh. Iya 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 iya. Inang kan itu. Nanti aku mau nonton Inang. Nanti aku mau nonton Inang of course. Iya iya iya, aku nonton Cyanide. Antares nonton enggak? Nonton nonton aku nonton Antares. Home Alone. Home Alone mah nanti Natalan juga pasti ada Home Alone. Vincenzo nggak nonton. Voice dari masih kopat. Goblin nggak nonton. Hai Bay Mama sedih filmnya aku nonton sih kalau itu Miracle in Cell number, iya aku nonton. Itu bagus filmnya. Conjuring pernah nonton sih. Conjuring tuh banyak sequelnya. Terakhir aku nonton yang mini, yang ada Take My Hand, Take My Whole Life Too Far, I Can't Help Falling In Love With You. Kayaknya itu juga film horor terakhir yang aku nonton deh bioskop. Aku gak pernah nonton film horor lagi sampai sekarang. I don't like horror, but I like thriller. Aku juga suka drama psikopat. Little Mom, iya nanti aku nonton ini Little Mom. Kayaknya itu emang bagus. Pokoknya jangan nonton 21 plus. Aku kan dewa 22 guys, lupa ya. Oh, oke okay. Nonton apa lagi ya guys? Eh bukan Aliando weh. Kenapa sih aku sebutnya tadi Aliando ya? Salah, Al maksud aku, maaf ya. Al-Ghazali, salah, maaf ya. Saya sama-sama Al. Mohon maaf. Iya yang Live With My Ketos itu lucu tau. Iya Zara yang main. Seru. Seru kalau lihat Zara main. Kayak keren dia. Kalau acting tuh kayak natural aja gitu. Kayak nggak acting jadinya, ih keren. Senang nontonnya. Kira Inang siapa ternyata Jinan. Iya, itu panggilan sayang. Film pendek profil pelajar Pancasila nonton gak Gre? Wah, itu mah nomor satu pastinya. Menurut kalian gimana guys? Web series film pendek profil pelajar Pancasila Kemendikbud X JKT48 cerdas berkarakter.
Na 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 na. Hantam cece-cece emang bagus ya guys. Conjuring gak nangkutin sentarnya, impor di Indo gak ada. Mentang-mentang ya. Bluebird apa tuh? Aldebaran. Iyo, ajarin aku matematika dong. Pak Herman gak gagap gara-gara Gracia. Mana ada. Dede Crispy di masa sekolah. Dede Crispy masih sakit. Jadi masih harus istirahat di rumah. Enggak ya guys, ini di filmnya ya. Aslinya mah dia sehat paripurna. Sehat walafiat. Gimana saya panggil Kitty Gracia? Gak apa sih, lucu aja dia. Dari pas reading si Dede udah kayak, hah ini beneran nih aku panggilnya Gracia aja. Oh, gimana dong enak gitu. Lucu. Padahal kan kita emang semuran. Cucuru cucu 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 cucu. Falak. Falak mah ngagetin, aku gak suka yang ngagetin. Seumuran banget ya, iyalah. Emang dia Kristi umur berapa sih sekarang? Vibes lagu ini kayak lagu gereja jujur. Kenapa sih? Kayak lagu praise and worship. Kayak lagu praise. Aku polisi tidur. Aku udah pernah jadi satpol PP, jadi polisi tidur, nanti jadi apa lagi? Viva JKT48 udah nonton Ci? Of course! Aku gak mungkin gak nonton itu. Belum mandi. Emang belum. Polisi tidur kalau bangun jam berapa ya? Suka Troye Sivan gak suka?
Tadi aku bisa upload TikTok tau. Nonton film apa lagi ya guys, habis ini aku bingung. Little Mom udah sampai episode berapa sih? Thank you Fim Jesse yang Grecian untuk lampu diskonnya. Thank you Green Cloud 91. Ada yang request nih tadi. Yeah.
Ini jadi soundtracknya Squid Game kan? Money. Keren dah Lisa. Drop some money. Na 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 na. Da 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 da. Kan banyak yang pada request. Yeay. Lagi ya. Lagi gak guys? Lagi gak guys? Yo cover yo. Belum hafal. Lagi-lagi lanjut lagi. Abis ini mau lagu apa, request aja. Jadi joget kan aku malam-malam guys, gara-gara kalian. Abis ini lagu apa guys, coba dong komen. Terlisa-lisa.
Podcast on LLSA. Ulang. Ya tadi aku udah ituin cerbuknya, kalian nggak lihat ya? Padahal pakai bedak udah. Gracia love me, Gracia love me, Gracia love me, Gracia love me. Lagu apa lagi guys? Pretty Savage. Lupa koreanya gimana. Pretty Savage. Love you some LLSA. Gracias por mi video. Lisa lagi di Paris sama Jin, Lisa sama Jin. Pada di Paris ya guys, kapan ya Paris, pengen nih. So pretty, 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 pretty.
I love the loudest, I love me. Ini gak sih? Aku dulu suka banget lagu ini. Love Solo. Lagu apa lagi? Twice tuh ada ini yang lagu baru. Aku belum nonton tau The Feels. Nonton ah. Aduh maaf ya ada iklan. Pargoy ci, pargoy mulu. Aku mau nonton dulu ah Feels. The Feels aku belum lihat. Nayan cakep banget. Yeah.
cakep banget, cantik banget. Ini ada Wuchang. Jihyo, oh my god, he's the best. Oh, ada Wuchang. Aku selalu suka kalau Jihyo siap dapet part. Asik ya lagunya, iya asik. Asik banget. Cantik-cantik semua. Aespa ada lagu baru juga emang. Aku mau lihat dulu ah. Savage kah? Savage. Savage. Ini next level dulu. I'm on the next level, yeah.
Keren ya mas. Mantap. Ini savage nih, savage. Cakep banget. Get me now.
I'm here. Ini lagu kesukaanku. Aha. I like that. Aha. Mbak Airin cakep banget.
Hah, mantep. Iya udah ngantuk, tahu sih. Hello Joy. Oke. Annyeong. Annyeong, 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 annyeong. Unai diri kamu juga anyang. Cakep banget Mbak Joy. Annyeong.
Annyeong. Annyeong. Annyeong. Annyeong. Lah. Oke, aku abis ini mau beres-beres dulu, mau mandi dulu. Aduh, kayak air hangatnya udah dingin juga deh. So, annyeong semuanya. Makasih udah nonton showroom aku hari ini, udah nemenin juga. Nanti kapan-kapan showroom lagi. Iya, pasti. Thank you Maria Natasha, Mel. Thank you IGG Abis Ulta juga. Happy birthday. Semoga, 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 semoga. Thank you Tiara Ade dibalik-balik nih. Biar apa sih? Biar aku balikin gitu palaku. Untung aku pintar bisa baca. Thank you Ririko, thank you Green Cloud 91, thank you Kanoe 26, thank you Kanjisang Ariato Zaimas, Kanjisang. Thank you Avinda, thank you Alsegia Purwanto, thank you Diko, thank you Kak Buriri, thank you Kak Sangwo. Sangwo kah? Sangwo kah? Sangwo kah? Takut tadi Sangwo. Thank you Kafim Jeze Young Gracian. Thank you very much sis. Thank you very much. Nana unang jadi kamu cuda annyeong. Nengga masuki jadi kamu di sini annyeong. Annyeong 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 annyeong. Ayasu minasai. Konbanwa minasan. Ayasu. Bye bye. Annyeong. Annyeong. SS dulu yuk, ngapain sih? Pasti dari tadi juga pada nge-SS. Pasti dari tadi udah pada SS semua. Dadah. Bye bye. Tahu aja ya iyalah, udah pasti kan aku mah tahu semuanya. Dadah. Bye bye.